Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ketika nara sama tonten sakitin si dengan alurang te, ini namanya khudlan. Dene kanggo ngalurang sama tonten tehina. Ketika ada saudara kita digibah, harus te bela. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk orang yang membela saudaranya. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Tejauang yelengan neraka. Saino dengan sinjaga kehormatan saudaranya. Ara dengan ngerantai batur. Aduh, dengan ndak kerantai dengan. Iya ini dengan sing ini laun terselamatang yelengan neraka. Bu ilolos siratul apa sirat yang ada di atas neraka. Raddallahu an wajhin nar. Allah akan palingkan wajahnya dari neraka. Artinya terselamatan dengan neraka. Sehingga dengan simbela kehormatan saudaranya. Adapun sebaliknya, lamun tegita semeton tersakitin hartanya, kehormatan nama baiknya, atau darahnya alurang ta ya, ah ini bahaya. Ini bukan termasuk sifat dengan saudara bersemeton, lamun ara dengan mun yang semeton tengumbe prasada. Kamu pasti gedak ngenondah sesama muslim sama. Ndak talurang dengan apa nyakitin semeton ta. Makanya Nabi SAW perintahkan unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong semeton ta. Tolong semeton dah. Entah dia zalim atau terzalimi. Ndak alurang yang gawe kezaliman, dait ndak alurang ya tersakitin, terzalimin. Jelas niki, karena ini hak sesama muslim tebesemeton, tersaling tolong. Yang denerani ruana ngelawan atau negur dengan sehingga bareh sakitinnya kita ngelawanang kendedasi kenggita ya beleblengkat denya tel ciloka isakit dinerani ide dengan lagu dengerti nah telawana ndak talurang dengan muslim te tersakitin ini bentuk apa persaudaraan la yahzuluhu dia tidak membiarkan saudaranya disakiti dihinakan oleh orang lain.